Jadi saya akan mereview pemakaian Lumix 12 mm 1,4. Ini kerjasama antara Lumix dan Leica. Jadi Lumix mana Leica 12 mm 1,4. Kemarin saya ke Bromo dan saya gunakan untuk foto-foto, dan dia bisa dipakai buat selfie ya. Bagus banget hasilnya, dikombinasikan dengan GX7. Dulu di awal saya kombinasikan dengan IPL 7. Cuman saya lebih suka dengan GX7, mungkin sama-sama keluaran Panasonic. Dan saya senang aja nih bodinya GX7 ini yang modern klasik ini ya. IPL 7 itu kecil banget, cocok buat vlog. Tapi sayangnya menurut saya lensanya ini kan terlalu besar dan berat. Jadi mungkin cocoknya dipadukan dengan yang Panasonic 15 mm f1.7. Oke, ini lensanya bagus banget. Saya udah pakai kurang lebih 5 bulanan mungkin ya, 4-5 bulanan, dan sangat apa ya? Ini keren banget lah, bisa dipakai selfie, bisa dipakai untuk vlogging, dan worth it sama harganya. Barangkali ada yang berminat, japri aja, saya mau jual karena lagi butuh dananya aja. Saya mau ganti sama yang lebih apa namanya, familiar, yang lebih banyak digunakan, yang lebih murah, yaitu yang 15 1.7, yang Panaleica juga. Foto-fotonya berikut ini, silakan dilihat. Semua foto-foto tadi itu tidak diedit, itu hasil asli dari Lumix Panaleica 12 mm f1.4. Keren banget bokehnya dapat. Cuman jika ada yang kurang, itu adalah karena skill saya sebagai fotografer yang ya memang pas-pasan, dan saya belum bisa ngoprek GX7 secara maksimal ya. Lumix GX7 ini saya belum bisa apa ya, mengoptimalkan sampai fungsi terbaiknya. Untuk Fuji saja saya butuh lebih dari 3-4 tahun untuk bisa ya apa namanya, mengatur komposisi yang tepat. Untuk ini saya apa namanya, memang kalau Lumix ini komunitasnya kan lebih sedikit ya. Saya juga udah gabung di Facebook atau Facebook sih, cuma Facebook. Kalau WA nggak ada. Di situ jarang yang ada sharing-sharing tentang penggunaan lebih detail ya. Mungkin memang harus dipelajari sendiri di YouTube misalkan. Jadi saya masih kesulitan mengatur ISO misalkan. ISO saya udah tahu caranya, tapi shutter speed gimana? Nah itu saya belum begitu paham. Jadi kemarin saya ngutang-atik sendiri. Hasilnya lumayan juga sih, bagus juga. Jadi seperti itu hasil dari combo Panaleica 12 mm f1.4 dengan Lumix GX7. Kalau punya GX85 atau GX9 pasti lebih bagus lagi, apalagi yang kameranya lebih mahal ya. Kalau lensanya jelas sudah bagus banget ini. Baik, terima kasih sekali lagi yang mau tertarik memberi lensanya. Barunya kan mahal tuh, 20 jutaan lebih. Ini saya jual second dengan pemakaian yang minor banget.
masih sangat bagus sekali. Lengkap semuanya, boxnya, hoodnya. Silakan komen aja atau japri saya di 081-222-33-0067. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.